Halo, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengupdate di sekitar stasiun Prambanan. Stasiunnya dekat dengan pasar. Dan di sini baik gardunya, kelengkapan alat-alat kelistrikannya sudah nyaris komplit. Nah, baru saja mau mulai palangnya udah nutup. Ya, secara umum yang saya lihat di stasiun Prambanan pada jalur 1 2 3 semua sudah ada, bahkan feeding branch yang menghubungkan dari feeder ke troli juga sudah ada. Namun di jalur nomor 3 di situ saya melihat ground wire-nya belum ada. Saya nggak tahu bakal dipasang kapan karena yang saya amati di situ beneran belum ada di jalur 3. Ini dia kereta api Pramek, kereta bosennya orang Jogja Solo. Karena saya datang ke Prambanannya udah telat dan udah kesiangan, ya susah untuk mendapatkan kereta penumpang yang jarak jauh, ya adanya itu aja. Oke. Nanti setelah saya menginfokan di dalam area stasiun Prambanan, saya akan bergeser ke arah barat ke area jembatan Kaliopak. Apaikan sapinya ya teman-teman. Dekat pasar soalnya itu stasiunnya. Nah, ini dia. Kita mulai dari sebelah timur jembatan Opak dan di situ ternyata ada bakal dipasang, kayaknya sinyal masuk stasiun Prambanan akan digeser ke barat karena sinyal masuk yang ada sekarang itu posisinya di tikungan dan tertutup oleh tiang LA atau concrete pole. Nah, sekarang saya menyeberang di sisi barat jembatan Kaliopak dan di sini itu dia di jembatan yang paling kanan itu sisi selatan yang mulai dimodifikasi, namun kabel LA-nya belum bisa masuk ya guys, baru di sebelah utara. Itu di sinyal muka ya. Ini dari arah barat atau dari arah Kalasan. Nah, lagi-lagi saat palang tertutup, kereta yang akan melintas adalah ya apalagi kalau bukan Prambanan Express. Kita lihat bersama-sama kereta api Prambanan Express dan saya huntingnya sambil neduh karena kalau sudah siang tuh bawaannya tuh saya pengen cari tempat yang teduh untuk hunting. Ya, palang sudah terbuka. Ada satu lagi, tapi ini ada suara puang. Nah, ini dia kereta angkutan semen dan membawa titipan spesial loh guys. Bagasi kuning, kereta eksekutif dan kereta ekonomi berpapasan dengan Pramex. Lagi-lagi Pramex, luar biasa. Meskipun dapat Pramex tapi papasannya luar biasa. Terima kasih sudah nonton.